Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku. Berjumpa lagi di channelnya Dai Oto Indonesia. Nah ini sekarang ada Isuzu Panther tahun 95, buka harganya 51 juta nego pemakaian pribadi, mesin sehat, tidak apa ngobos boloku ya. Dan itu ada nomor WA-nya. Untuk nopolnya ini nopol AB boloku. Untuk AB-nya AB mana langsung kamu cek di Samsat online-nya Jogja. Dan ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanan bagian depan antara nut bumper, kap mesin, pintu baris pertama, kedua, semuanya masih presisi boloku ya. Dan ini untuk bannya ini menggunakan ukuran ring 14 185, pelek sudah racing semuanya. Nah, ini ya. Dan untuk bagian kaki-kaki samping sebelah kanan bagian depan kondisinya juga masih bagus. Dan ini untuk kondisi bagian atap samping kanan kondisinya juga masih mulus boloku ya. Nah ini kondisinya, tak bukakan bagian interiornya. Ini sudah power window. Dan ini untuk bagian odometernya 192 ribuan 5 percepatan. Nah ini kondisinya. Dan ini sudah double blower. Dan apa kelebihan dari Isuzu Panther boloku ya, itu satu, masih menggunakan diesel konvensional. Dua, dikasih apa itu BBM biosolar yang harganya sekarang dulu goceng. Itu masih bisa boloku, tidak bermasalah. Yang kedua, apa itu AC-nya dingin banget boloku. Dan mungkin menjadi kekurangan dari beberapa orang itu suaranya boloku, kenceng soalnya. Dan ini untuk kondisi bagian samping sebelah kiri. Bagian belakang kondisinya juga masih bagus ya. Nah ketika bolok-bolokku nanti datang langsung di bursa mobil bekas yang ada di Jogja. Nah perlu kamu ketahui, video saya buat ini bukan dagangan saya sendiri yang saya review, tapi saya membuat konten di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja. Bukanya itu hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah ini unit yang kedua boloku, ini ada Suzuki Katana GX ACPS tahun 2001, buka harganya 73,5 juta nego, istimewa ya. Dan ini untuk kondisi bagian platnya, nopolnya, nopol AB Jogja. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping kanan bagian depan, ini bannya sama velgnya sudah diganti boloku ya, kelihatan gagah banget. Dan ini untuk bannya menggunakan ring 15 235, kondisi bagian shockbreaker bagian kanan kaki-kakinya. Dan ini untuk kondisi bagian atap samping kanannya boloku, kondisinya juga masih bagus. Ini untuk kondisi bagian apa interiornya, ini odometernya ya. Ini kayaknya sudah muter lagi boloku. Kondisi bagian atap kabinnya, kondisinya juga masih mulus semuanya ini. Jadi kalau boloku yang komen, "Mas, harganya kok mahal banget toh, Mas? Harganya kok mahal?" Jadi gini boloku, di sini ini kan bursa pasar ya. Jadi ini bukan miliknya satu orang, dua orang. Ini ratusan orang boloku buka lapak di sini, harganya itu ya tergantung dia mau jual berapa ya monggo. Nah kamu sebagai pembeli kalau nanti mau ditawar kok cocok harganya terus transaksi, berarti itu rezeki kamu gitu loh gue ya. Nah karena videonya sudah mau di akhir penghujung video, bagi bolo-boloku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu. Yang sudah mensubscribe, Anda adalah orang yang beruntung. Dan ini untuk kondisi bagian samping kairi bagian depannya. Oke boloku, kita lanjut ke iklan bagian akhirat dulu boloku. Iklan bagian akhirat sudah kita
kita lanjut ke perduniawian lagi boloku. Jadi dunia dipikirkan, akhirat pun juga dipikirkan boloku. Nah ini ada Suzuki R3 GX manual tahun 2018, buka harganya 133,5 juta nego. Tangan pertama istimewa boloku, warnanya putih susu bersih. Nopolnya H. Untuk hanya H mana, langsung kamu cek di Samsat online-nya Jateng. Dan ini untuk kondisi bagian samping kanan, bagian depan, antara nut bumper, nut kap mesin, pintu baris pertama, kedua, semuanya masih presisi. Ini untuk bannya menggunakan ring 15 185, shockbreaker bagian kanan depan, kondisinya juga masih bagus, tidak ada rembesan oli sama sekali ya. Nah ini untuk kondisi bagian atap samping kanan depan, kondisinya juga masih mulus. Kondisi bagian interiornya boloku, kondisinya bersih, harum ya, sudah electric mirror juga, sudah double airbag. Nah ini kondisinya manual 5 percepatan. Nah sudah double blower. Nah yang saya buka-buka seperti ini boloku ya. Jadi di beberapa penjual di bursa mobil bekas yang ada di Jogja ini, kan pedagangnya itu sebagian sudah kenal akrab dengan saya. Nah ciri-ciri yang akrab dengan saya ya saya buka-buka seperti itu. Kalau saya gak kenal gak berani boloku, gak enak toh. Nah ini tipenya tipe GL. Dan ini untuk kondisi bagian atap kanan, belakang bagian atapnya, spoilernya. Kondisi bagian atap samping sebelah kiri belakang juga masih mulus, masih presisi. Bagi bolo-boloku yang di dalam HP-nya itu ada aplikasi TikTok dan Instagram boloku, jangan lupa follow Instagram dan TikTok saya, namanya Dai Auto Indonesia. Karena di situ itu pusatnya info mobil bekas boloku, yang update-nya setiap hari. Oh. Kalau kamu follow di situ, kamu akan mengetahui info mobil bekas update-nya setiap hari, berbagai macam merek ada di situ. Ini unit yang terakhir. Ini ada Suzuki Karimun Wagon tipe GL manual tahun 2016, buka harganya 83 juta nego. Nopolnya nopol AB. Untuk AB-nya AB mana, langsung kamu cek di Samsat online-nya Jogja. Cara pengecekannya gimana, Mas? Kamu download di Play Store atau App Store, namanya Samsat Online Jogja, Samsat Online Jateng, dan lain sebagainya. Nanti kamu tinggal masukkan apa itu nopolnya. Nah, ini menggunakan ring 13 165, ukuran bannya, shockbreaker bagian kanan juga masih bagus, tidak ada rembesan oli. Dan ini untuk kondisi bagian atap samping kanannya, kondisinya juga masih mulus ya. Kondisi bagian apa interiornya, jadi Karimun Wagon itu simple boloku, sudah airbag juga, 5 percepatan ya manual. Kondisi atap kabinnya juga masih bersih. Nah ini untuk kondisi bagian nut-nut samping sebelah kanan bagian belakang, kondisi antara nut bumper, penutup bagasi, lampu-lampu, spoiler belakang, semuanya masih presisi ya. Ini emblemnya ya. Karena ini videonya sudah mau di akhir penghujung video, bagi bolo-boloku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu boloku. Yang sudah mensubscribe, saya doakan di tahun ini dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Auto Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini untuk kondisi bagian kaki-kaki samping sebelah kiri bagian depan, kondisi shockbreaker juga masih bagus. Kondisi bagian nut-nut samping sebelah kiri juga masih bagus. Oke, boloku, sampai jumpa di video selanjutnya.